selanjutnya, larutkan 1200 ml santan dari 1,5 butir kelapa dan 1 bungkus tepung hongkwe. Kemudian masukkan 250 gram gula pasir, 2 lembar daun pandan, dan 1/2 sendok teh garam. Lalu, masak sambil diaduk sampai meletup-meletup, kemudian angkat. Bagi 2 adonan, 1 bagian tambahkan 10 gram sagu mutiara merah rebus, aduk rata, kemudian sisanya tambahkan 1/8 sendok teh esens pandan, 7 tetes pewarna hijau tua, dan 3 buah nangka potong kotak, kemudian aduk rata. Selanjutnya, sendokkan adonan bersebelahan dalam plastik tebal yang dipotong kotak, kemudian gulung dan lipat, lalu dingin.